Tutorial cara membuka botol wine. Halo Mas Bro, bertemu lagi dengan saya Jul di channel 2 Kumis. Oke, sudah lama sekali kita tidak berjumpa dan kali ini saya akan membuat sebuah video. Saya punya bingkisan dan isi dari bingkisan ini adalah sebuah botol wine. Oke Mas Bro, kali ini saya tidak akan mereview sebuah minuman yang saya pegang ini, melainkan saya akan membuat sebuah tutorial cara membuka botol wine. Seringkali terjadi di antara kita, khususnya saya pribadi, membeli sebuah wine dan saya kira botolnya akan sama, tutupnya hanya diputar saja, melainkan ada yang menggunakan gabus dan lain sebagainya, seperti kayu ataupun gabus. Alhasil apa yang terjadi, seperti inilah contohnya. Gabusnya ada di dalam botol, nggak perlu repot-repot, ataupun kalian bisa lihat di YouTube, ada yang pakai api lah, atau apa segala macam, ternyata pas Anda praktekkan, sama sekali tidak mudah. Oke, Bro, mulai saat ini kalian nggak perlu repot-repot merusak sebuah tutup botol wine agar kalian bisa meminumnya. Kalian lebih baik dan lebih efisien untuk membeli sebuah alat seperti ini. Dan ini harganya tidaklah mahal. 10 hingga 20 ribu kalian bisa menemukannya di toko online. Bukalapak atau Tokopedia, silakan cari, terserah kalian. Oke, langsung aja, ini alatnya seperti ini dan kita langsung coba ke tutorial membuka botol wine. Oke Mas Bro, ini adalah botolnya, botol wine yang dibungkus oleh aluminium foil. Di sini biasanya ada yang mudah dibuka ataupun ada yang susah dibuka dari aluminium foil ini. Seperti contohnya ini, saya bisa membuka aluminium foil ini hanya menggunakan tangan saya seperti ini. Tapi ada juga yang sangat press sekali atau di sini sangat kuat sekali hingga tidak bisa menggunakan itu. Di sini alat ini terdapat pisau kecil. Pisau kecil ini gunanya untuk membuka atau mengupas bagian leher botol wine ini. Oke Mas Bro, sudah bisa terbuka. Kalian lihat di sini ada semacam bea cukai, tapi sudah bisa diputar dan lepas. Ini isinya gabus Mas Bro. Dan saya tidak akan mengulang kesalahan yang sama, alias membobol, membuka paksa gabus tersebut. Oke, kita lihat langsung ke bawah selanjutnya. Kita buka ini. Di ujung ini, kita memiliki tuas yang sangat enak sekali dipegang. Dan ini lumayan sangat tajam sekali. Kita bisa mencobanya seperti ini. Masukkan ke sini, kita putar. Oke, seperti ini. Setelah terputar seperti ini, di sini kita akan menemukan tuas seperti tangga. Fungsinya untuk apa? Untuk menopang di sini. Ini fungsinya untuk menopang leher botol, sehingga ketika kita mengeluarkan gabus tersebut, tinggal menarik seperti ini dengan mudah. Seret. Dan topangan ini ada dua, satu lagi. Seperti ini, sangat mudah sekali Mas Bro. Dan wine ini tidak perlu saya review karena wine ini wine murah, saya tidak mampu untuk membeli yang mahal. Tapi kita coba saja. Oke Mas Bro, mantap. Aromanya sangat enak, tapi
tapi tidak akan saya review. Oke, sekian tutorial dari saya. Mau di subscribe ataupun tidak, terserah kalian. Oke, bye bye.